Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita terkini situasi banjir. Kerja-kerja pembersihan di sekitar kawasan kediaman masih terus dilakukan. Penduduk yang terjejas setelah lebih seminggu daerah Hilir Perak dilanda bencana banjir. Untuk perkembangan semasa, kita bersama Nur Shahana Kamarudin di Teluk Intan. Baik, terima kasih untuk lintas langsung seterusnya. Saya masih lagi kini berada di daerah Hilir Perak untuk saya bawakan penglihatan anda kerja-kerja pembersihan yang dilakukan oleh penduduk di Kampung Cangkak Jung 7.5 Lorong Mesra ini. Dan salah seorang bersama saya pada petang ini, Puan Rashidah, untuk berkongsikan dengan kita mengenai kerja-kerja pembersihan yang dilakukan oleh Puan Rashidah juga keluarganya. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum. Kak, mungkin boleh kongsikan apa antara kerja-kerja pembersihan yang dilakukan pada petang ni? Bersih-bersihkan rumah, meripai-ripai, yang tengok barang-barang yang mana terendam, semualah keluar-keluarkan. Macam peti sejuk yang terendam, bangku-bangku yang terendam, pakai-pakai dalam rumah habislah. Bulan ni kena jadi air. Kak, mungkin boleh kongsikan, adakah ini antara yang pernah paling teruk dialami oleh penduduk di sini? Tak, setiap tahun saja kami kenalah banjir-banjir yang macam inilah. Habis paling ni paling dalam sekali, habislah perkakai-perkakai dalam rumah yang terjejas dalam air. Macam Kak cakap, saban tahun berlaku, setiap tahun lah berlaku. Boleh dianggarkan tak kerugian yang dialami tu? Kerugiannya macam peti sejuk apa tu, RM5,000 adalah kot. Macam peti air yang sembasuh. Pakai-pakai dalam rumah, lantai-lantai habis pecah-pecah. Tapi itulah, kata nak dipindahkan, tak tahulah. Apa cerita yang kata datuk-datuk kata nak dipindah-pindah, dengar cerita je. Tapi tak ada pula dipindahkan, kata. Itulah. Okay, mungkin harapan akak untuk dapat rumah yang lebih selesa lepas ni? Kalau boleh, buatlah untuk kami yang duduk kampung sini. Minta-minta bagilah rumah yang selesa untuk kami. Senanglah kami nak beli pekakai-pekakai yang ada sekarang pun. Tengok, setiap bulan kami kena jejeh macam ni lah banjir ni. Habis pekakai-pekakai dalam rumah. Setiap tahun aja, kami kena ganti. Macam tiga getah, mesin-mesin basuh, semua nak kena ganti. Itulah. Baik, terima kasih Puan Rashidah yang sudi berkongsikan dengan kita aktiviti pembersihan dilakukan seawal tengah hari tadi hinggalah ke petang ini. Dan semoga cuaca yang baik ini memberi keizinan kepada mereka untuk terus membersihkan kawasan kediaman rumah. Baik, kiranya itu dapat saya kongsikan terkini dari Perak. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Polis. Silakan. Terima kasih, Shahana.